Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwisri Ambari, NPM 18-11-085 dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Batu Raja. Di sini saya akan mempraktekkan presentasi guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Komunikasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan dulu konsepnya. Saya sebagai manajer pemasaran akan menawarkan produk terbaru kami yang bernama Handbody Scarlet Whitening agar menarik minat konsumen untuk membelinya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu Handbody Scarlet Whitening. Handbody Scarlet Whitening adalah produk brand baru asal Indonesia yang sedang booming di kalangan para wanita Indonesia. Produk yang ditawarkan ini menjadi pemenuh kebutuhan sehari-hari para wanita demi melembabkan kulit dan juga memutihkan kulit tentunya. Karena handbody ini memiliki fokus kepada whitening atau memutihkan kulit sehingga kulit tampak lebih cerah. Kandungan yang ada di dalam Handbody Scarlet Whitening ada vitamin E, yaitu membantu terjadinya regenerasi pada sel kulit. Dan yang kedua ada glutathione, yaitu sebagai bahan utama dari produk ini. Karena memiliki fungsi utama sebagai antioksidan alami dan banyak khasiatnya, seperti melindungi kulit dari sinar UV dan radikal bebas. Berikut adalah contoh pemakaian before after seperti gambar di samping. Di sini saya akan memperkenalkan 3 macam produk Handbody Scarlet Whitening. Pertama ada varian romansa, kedua ada varian charming, dan yang ketiga ada varian fantasia. Dalam mempromosikan produk ini, kami menggunakan sosial media seperti Facebook dan Instagram. Sudah banyak artis, selebgram, beauty blogger yang menggunakan Handbody Scarlet Whitening ini. Jadi jangan ragu lagi untuk menggunakan produk Handbody Scarlet Whitening, karena sudah dipastikan aman, terjamin kualitasnya, dan sudah BPOM pastinya. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.